Cerdas, berinovasi, membangun bangsa. Pesan berantai voice note yang menyatakan ujung lempengan gempa Cianjur berada di sekitar Waduk Cirata Purwakarta ternyata hoak. Ternyata di sini tidak ada perkembangan. Menurut keterangan resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Karawang, voice note yang sumbernya disebut dari BMKG itu adalah hoak. Tidak ada masalah. Hal itu dikatakan Sopian selaku petugas piket BPBD Karawang pada Selasa 22 November tahun 2022. Inilah aslinya. Disampaikan juga dalam voice note tersebut juga ada pesan agar petugas tidak seluruhnya ke Cianjur, tetapi juga ada yang siaga di Purwakarta. Selain itu diinformasikan, gempa susulan terus datang dengan magnitudo 2,8 di kedalaman 2 km. Lokasi masih di Cianjur pukul 19.22 waktu Indonesia Barat. Kebetulan saya Satgas BPBD yang tiket hari ini untuk berita seputar tentang voice note yang beredar di grup itu kebenarannya belum terindikasi valid gitu. Baru hanya beredar. Ini juga saya dapat informasi dari grup bahwa berita tersebut sifatnya hoax dan oknumnya lagi dicari. Dari Karawang, Jawa Barat, tim media Seruni melaporkan. Cerdas, berinovasi, membangun bangsa.